Empat turis Jepang yang hanyut saat menyelam di perairan Nusa Lembongan, Kabupaten Kelungkung, Bali, hari ini diizinkan meninggalkan rumah sakit. Rencananya keempat turis ini akan kembali ke Jepang hari ini. KPK memeriksa artis Rebecca Rayman terkait kasus tindak pidana pencucian uang Tubagus Hairi Wardana alias Wawan. Informasi tersebut kami rangkai bersama 8 berita lainnya dalam Top of the Top malam ini.